Halo guys, balik lagi di channel Surya 27. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal mencari secret box PKXD update terbaru. Dan letak secret box ini katanya itu berada di atas gajah guys. Terima kasih buat Sucika yang sudah komen di videoku kemarin, dan dia memberitahuku tentang update terbaru PKXD. Dan teman-teman yang sudah memberitahu juga tentang update letak secret box, terima kasih ya. Lah kok tiba-tiba siang guys. Dan juga aku bakal buka pet food seharga 350 koin ini, tapi nanti guys ya. Jadi buat kalian yang penasaran aku dapat apa, tonton video ini sampai habis ya guys. Sekarang aku mau buka teman kita, siapakah yang login guys. Oke, ada gamer Aisyah ya guys ya, tapi dia nggak satu server. Oke, kita bakal cari sekarang guys secret boxnya. Apa itu guys, ada rumah pohon. Kita coba kunjungin ya. Oke, aku sudah sampai di depan rumahnya, dan di sini dia punya like 593 ya. Aku jadi penasaran guys dengan like 593 ini, apakah rumahnya bagus. Kita coba cek ya. Sebelum itu kita bakal renang di sini guys. Nah, setengah tubuh doang guys. Ini kolam anak-anak. Oke, di sini ada Zitor Zaki guys. Oke, rumah siapa ini? Oh, rumahnya dia guys. Boleh temanan gak? Bro. Ya, dia pergi guys. Dia lompat-lompat ke rumah-rumah orang. Ya, dia pergi. Ya sudahlah, kita bakal kunjungin rumahnya aja ya. Oke, tangganya seperti ini guys. Kita bakal lihat apa sih yang ada di dalam rumah pohonnya dia. Later. Oke, aku sudah berada di dalam rumahnya sekarang, dan kita lihat di sini ada apa. Dan di sini aku juga ditemani oleh Salsa guys. Sepertinya dia juga pingin makanan gratis guys ya, kayak aku. Dan mungkin nanti tangannya kena bug kayak di videoku sebelumnya guys, kayak megang sesuatu gitu. Oke, kita bakal coba berkeliling di rumah ini guys. Oke, di sini ada tempat buat nonton guys. Kita duduk di sebelah sini. Oke. Dan di sebelah sini, ada furnitur kue. Nah, kalau kalian player lama pasti kalian punya ini guys. Coba komen di bawah guys, siapa yang punya furnitur ini komen di bawah. Oke. Oke, sebelah sini ada apa? Ini kenapa kebalik? Tempat masak buat popcornnya. Kok kita nggak bisa ke sini juga loh, lihat guys. Nggak bisa. Kita coba bakal ambil satu ya. Nah, kita dapat popcorn secara gratis. Dan ini kita bakal minum juga. Tapi tanganku di sini tidak terkena bug. Masih normal-normal aja. Kita coba ke sebelah sini. Apa ini? Aku jadi melayang gini, guys. Oh my god, ini apa ini, guys? Oke, kalau sebelah sini ada apa? Kita lihat. Oh, cuma tempat mandi, guys. Di sini aku juga bakal numpang mandi. Oke, di sini kita kedatangan teman. Kardus bekas, my friend. Hey, cuci tanganmu. Oke, kita disuruh cuci tangan guys. Kita bakal cuci tangan. Tidak ada hal menarik lagi dalam rumah ini. Kita bakal cari secret box aja guys. Oke, aku sudah berada di luar rumah, dan aku bakal like dulu karena sudah mampir. Aku like yang ke 594 ya, ingat itu. Dan kardus bekas juga nge-like guys, 595 ya. Dan sekarang aku bakal menuju ke kota untuk mencari secret box terbaru yang katanya ada di atas gajah itu ya. Oh ya guys, aku sekarang mau buka aja lah pet food seharga 350 koin ini. Apakah yang akan kudapatkan? Apakah masih rare seperti videoku sebelumnya? Atau uncommon? Oke, kita bakal hitung mundur. 3, 2, 1, buka. Oke guys, apakah yang akan kubakal dapatkan di pet food 350 ini? Apakah akan mendapatkan pet legend guys? Kita lihat, dapat kuda guys. Uncommon. Ya, dapat uncommon lagi guys. Aku udah punya kuda. Berarti teori beli 350 juga nggak worth it guys ya. Coba kita bakal buang ini kuda ke danau ini guys. Aku bakal buang ini ke danau. Ya nggak bisa guys, kita ulang lagi. Ayolah. Nggak bisa. Aku punya ide yang bagus. Sepertinya aku tahu bug ini guys. Kita bisa taruh pet kita di atas ini, dan kita lepas di sini guys. Nah, maka pet kita bakal berada di atas pelampung paus ini guys. Nah, kan bisa, simple banget bug ini. Bahkan kardus bekas pun juga ikut gitu guys, naruh di atas itu. Oke, sekarang kita bakal tinggalkan pet kita guys. Semoga saja dia betah di atas paus itu guys ya. Kita bakal pergi dan mencari secret box. Oh no, dia kembali guys. Kenapa kamu nggak diam di atas paus aja kuda? Ayo akan kubawa kau lagi ke pelampung yang dekat ini. Nah, ini sama-sama kuda ini. Ya ada kuda, jangan kamu kembali lagi ya. Akhirnya aku bebas guys. 1 hour later. Oke lah, kita bakal langsung aja mencari secret box yang ada di atas gajah itu ya. Ada yang nganter pizza guys. Dia masuk.
air salon, guys. Apa dia mencoba bug? Kita coba masuk ya. Wah, dia nyalon, guys. Hah? Kok kosong? Menghilang. Terus yang tadi masuk ke salon itu siapa, guys? Hantu kah? Ih, aku takut. Kita keluarnya, guys, dari sini. Oke, aku sudah berada di luar dan aku bakal mengambil secret box sekarang, guys. Dan akan ku menggunakan bug lompat tinggi ya. Dan di sini juga ada yang komen di videoku kemarin, es krim itu bisa ganti balon, Bang. Oke, terima kasih infonya ya. Kita bakal coba menggunakan balon apakah bisa. Wah, ke atas bekas duluan, guys. Ya ke tempat balon. Oke, kita coba sekarang. Oke, kita bakal mengambil balon satu di sini. Nggak bayar, guys, hemat. Dan sekarang kita akan ambil power up supaya bisa mengaktifkan bug lompat tinggi ini ya. Kita bakal beli. Nah, balonnya lepas, guys. Oh, terbang ke atas sana. Oke, kita bakal minum power upnya sekarang. Nah, kita bakal lompat. Oke, lumayan tinggi. Kita bakal masuk ke arcade, guys ya. Oke, aku sudah berada di dalam arcade dan aku bakal coba lompat-lompat di sini, guys, untuk mengaktifkan bug ini. Oke. Apakah kita bisa menggantikan es krim itu dengan balon? Kita bakal mengaktifkan bug lompat tinggi itu, guys. Kita bakal lihat nanti ya. A few moments later. Oke, power up pertama sudah selesai. Kita minum lagi. Nah, oke, berhasil, guys. Ternyata bisa, guys. Kita ganti balon, ternyata bisa. Oke. Kita bakal keluar sekarang untuk mengambil secret box. Oke, aku sudah berada di luar arcade dan aku bakal coba lompat ke atas itu. Oke. By the way, kardus bekas mana, guys? Wah, udah hilang dah, guys. Oke, kita bakal coba langsung lompat ke atas itu. Oke, kita lihat tingginya. Oh, langsung nyampe, guys, ke sini. Nah, dengan mudahnya kita bisa lompat ke situ, guys. Kita lompat lagi sekali. Nah, nyampe ke gajah ini. Nah, itu dia secret box-nya, guys. Ada di belalai gajah itu, guys. Belum aku foto, guys. Aku bakal mengabadikan momen ini dulu, guys. Kita bakal selfie di sini bersama secret box terbarunya, guys. Oke, kita bakal siap-siap foto, cari posisi dulu, guys. Nah, pas kita bakal foto. Cekrik. Nah, jadi. Oke, di sini kita bakal simpan aja, guys. Kita centang dan kita bagikan ke umpan. Oke, di sini aku udah selesai mengabadikan momen ini. Kita bakal ambil sekarang apakah yang bakal kita dapatkan, guys. Kita lihat apakah ini isinya gem yang banyak, guys. Kita bakal coba buka sekarang ya. Oke, aku dapat 500 koin, 50 tiket dan hah, gemnya mana? Oh my god, hanya itu saja isinya. Nggak ada gem gitu. Biar bisa aku beli armor terbaru gitu, guys. Oh tidak. Oh ya, guys, ada juga yang nyariin aku buat beli pakaian premium gitu di sini, guys. Oke, aku sudah sampai di tokonya, guys, dan aku bakal membeli yang aku belum beli ya. Pakaian yang aku belum beli. Eh, ada Dan Koncan, guys. Eh, ini bisa ketemu Dan Koncan aku di sini. Eh, boleh saya foto nggak Dan Koncan? Ayo sini sini sini. Ma, aku ketemu Dan Koncan, Ma. Yes, kita bisa foto. Dan Koncannya baik, guys. Yes, aku ketemu YouTuber, guys. Kita bakal pakai stiker yang ini, guys. Wah, biar kelihatan ngelihat orang yang star gitu ya. Beli aja langsung. Nah, sudah, guys. Nah, kita bakal like, guys. Nanti pasti bakal banyak teman-teman kita yang nge-like, guys. Ingat, guys, aku yang like pertama itu ya. Oke, aku sudah berfoto sama Dan Koncan, guys, dan sekarang aku bakal beli pakaian yang belum aku beli di sini ya. Hai Dan Koncan. Senang bertemu denganmu. Ya, dia lagi sibuk sama HP-nya, guys. Ya sudahlah, kita bakal beli aja ya. Pakaian yang belum aku beli, guys. Kita bakal beli sekarang. Sini, guys, ya, kita bakal beli. Eh, kok tiba-tiba robotnya kayak berbeda gitu, guys? Kalian lihat nggak itu? Kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh, guys. Apakah pakaiannya atau gimana ya? Kok kayak ada yang aneh gitu kulihatnya. Apa karena aku yang sudah lama tidak pernah ke sini lagi, guys? Oke, coba kita bandingin sama yang di belakang itu ya. Kita lihat. Oke, sama, guys. Cuma ini bedanya warna kuning ya. Oke, langsung aja lah kita beli, guys. Pakaian yang belum kita beli, guys, ya. Oke, di bagian topi tinggal yang pakai duit cuma itu aja, guys. Kalau gam aku nggak dulu, guys, ya. Mending aku kumpulin pakai beli armor, guys, ya. Oke, next. Di sini ada handset sudah semua ya. Sayap, yang uang sudah. Sepatu apalagi semuanya sudah. Gam pun sudah aku beli ini sepatu, guys, keren. Oke, kalau ini, oh ini belum, guys, yang pakai uang. Ini bakal aku beli ya. Seharga 15 koin kita bakal beli sekarang. Murah sekali, guys. Nah, sudah aku beli. Kita bakal lihat penampilanku sekarang, guys. Jadi seperti ini, guys, manusia lalat. Wah, aku jadi raja serangga kah ini, guys? Atau manusia lalat ini? Kita coba bakal keluar ke kota, guys, dan menakuti orang-orang. Later. Hai kamu, aku datang ke sini untuk mengambil
jiwamu. Hei, aku di sini untuk mengambil dan menakut-nakutimu. Hei, kau pasti takut kan? Kok aku dikacangin gini, guys? Hah, kita bakal pulang aja guys ke rumah. Kita mungkin nakut-nakutin daerah sini ya. Hah, ada orang, guys. Kita takutin. Hai kamu, kau kenapa berada di dekat rumahku, ha? Akan kuambil jiwamu, hei. Hai, kau memakai topi burger. Hah, mukanya? Oh my god, ya lebih mengerikan, guys. Aku jadi takut, guys. Kabur, kabur. Kita pergi dari sini, guys. Hah. Kok dia lebih mengerikan, guys ya? Dia kayak pakai gigi-gigi hiu gitu, guys. Dan dia juga pakai kacamata robot gitu, guys. Hei, belakang rumahku ini rumah siapa ini? Hah? Lagnya satu, guys. Rumah Hetan Konchan. Oh my god, berarti yang kutemuin tadi itu palsu. Ma, ternyata yang tadi kutemuin itu bukan Hetan Konchan asli, ma. Udahlah, guys, videoku sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys ya. Jangan lupa diberi like kalau kalian suka videoku kali ini.